Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di MGMP Biologi Ma'arif Demak Channel. Kali ini kita akan membahas tentang materi lanjutan daur biogeokimia, yaitu tentang daur air. Nah, daur air ini merupakan daur paling mudah. Yuk, langsung kita bahas yuk. Tipe kedua daur cair, yaitu daur air, atau disebut hidrologi. Daur air ada 5 tahapan, yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, limpasan, dan infiltrasi. Yang pertama penguapan, nanti dibagi 3, yaitu transpirasi. Ini yang mengalami tumbuh-tumbuhan. Yang kedua evaporasi. Yang mengalami ini boleh hewan, manusia, atau air laut itu sendiri. Air laut menguap melakukan evaporasi. Manusia, hewan, kepanasan, menguap, terjadi evaporasi. Sedangkan penguapan yang ketiga, ini namanya sublimasi. Sublimasi, ini penguapan di kutub atau es. Jadi penguapan, ini nanti hanya ada transpirasi dan evaporasi ini. Next, kondensasi. Ketika airnya menguap ke atas, terjadinya kondensasi. Kondensasi ini dari uap-uap air tadi yang menguap ke atas diubah menjadi butir-butiran partikel es kecil. Karena dia dibawa angin ke sana ke sini ya. Kemudian menggumpal, membentuk awan. Jadi kondensasi ini dari evaporasi tadi atau dari penguapan diambil ke atas, membentuk gumpalan atau butiran partikel es-es kecil. Ini kondensasi. Setelah terjadinya awan atau terbentuknya awan, selanjutnya presipitasi. Kalau awan-awan sudah banyak mengumpul, kemudian terjadi perubahan suhu di atas atmosfer, maka dia akan jatuh berupa butir-butir air atau hujan atau presipitasi ini turunnya air hujan. Bisa turun ke tanah atau langsung ke laut lagi ya. Air dari permukaan tanah di dataran tinggi mengalir ke dataran rendah ini namanya limpasan. Ya, jadi yang nomor 4 tadi ya. Air yang turun dari permukaan tanah di dataran tinggi mengalir ke dataran rendah yang namanya limpasan. Kalau infiltrasi yang tahap 5, ini air hujan yang jatuh ke tanah masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah secara vertikal. Cukup jelas ya? Silahkan kamu review lagi, kamu putar ulang, supaya lebih paham lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.